السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ناصر ولا معين فتعالى الله الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم اما بعد <coughs> Yang sama-sama Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri MA, Allah bitul hayatihi wa nafa'ana Juga Alhamdulillah hadir para penceramah kita yang akan memberikan pencerahan-pencerahan pada kita. Yang pertama, Profesor Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, jazakum khairan Prof. Dan juga yang kedua, Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI Jakarta. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Habib Sekjen, Habib Abu Bakar Al-Habshi Serta seluruh jajaran Para pemangku jabatan di Partai Keadilan Sejahtera Para Wakil Ketua Majelis Syuro Para <tuh> Ketua MPP dan Ketua DSP Dan juga seluruh jajaran DPP, DPW, DPD, DPRA, dan seluruh kader serta simpatisan PKS. Alhamdulillah hadir para tamu undangan yang berbahagia yaitu pertama ada Ketua Umum Jamiatul Khair Habib Dr. Umar bin Abdurrahman Al-Haddad juga hadir Ketua Presidium MOI Kiai Haji Nazar Haris juga hadir Ketua Umum PUI Alhamdulillah Kiai Haji Nur Hasan Zaidi yang sama-sama kita hormati juga Ketua Umum IKD, Kiai Haji Dr. Ahmad Kusyairi Suhail. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua PBMA Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kiai Haji Oke Setiadi. Juga yang saya hormati, saya banggakan Wakil Sekretaris Dewan Fatwa PB Al Jamiatul Wasliyah, Kiai Haji Julian Lukman Elsi, mewakili Ketua Umum PB Al Jamiatul Wasliyah juga hadir alhamdulillah ketua umum DPP BKPRMI BKPRMI Haji Said Aldi Al Idrus jazakumullah khairan mewakili ketua BKPRMI dan juga ketua umum Al itihadiyah insinyur Nuruz Zaman para alim ulama para asatidz tizawal, ustazat mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya Alhamdulillah, tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tiada berhingga, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadiri tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan atas teladan kita, kudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya mengucapkan jazakumullah khairan pada Ketua Bidang BPU Dr. K. Haji Ali Ahmadi MA beserta seluruh jajaran BPU dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini yang sungguh sangat luar biasa. Kita ingin melalui peringatan ini, kita tanamkan kecintaan kita pada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Tentu, bukan hanya sekedar sebuah ritual, tapi yang lebih penting, justru kita ingin merealisasikannya dalam bentuk Ihya' usunnah, us menghidupkan sunnah-sunnah Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dan juga meninggalkan apa yang beliau segah apa yang beliau larang, termasuk diantaranya yaitu perilaku LGBT. Ya, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada Profesor Anwar Abbas yang sudah menyuarakan ya, keresahan keresahan umat terkait dengan perilaku LGBT ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentu sedemikian banyak keteladanan yang bisa kita petik dan kita ambil dari kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah. Saya ingin menanamkan dan mengingatkan pada diri saya dan struktur di Partai Keadilan Sejahtera, baik di DPP, DPW, DPD, DPC sampai ke DPR. Marilah kita menghidupkan upaya untuk menjadi pelayan-pelayan rakyat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan pada kita sayyidul Qawmi Muhum. Mari kita layani masyarakat di sekitar kita. Mari kita layani rakyat yang sedemikian banyak yang setengah menderita apalagi dengan tempaan bencana di beberapa daerah, di Cianjur gempa, belum selesai Cianjur, saya dengar juga Garut juga mengalami gempa. Di Sumatera Utara, mengalami banjir dan beberapa daerah yang lainnya. Yang saya kira, inilah pelayanan yang harus kita berikan dengan pelayanan yang terbaik pada masyarakat di sekitar kita. Tentu, yang kedua, kita juga menyadari bahwa dalam pelayanan sedemikian banyak hal yang harus diselesaikan, dan tidak memungkinkan masyarakat di sekitar saja yang kemudian bisa diharapkan, oleh karenanya. Saya juga menghimbau pada kita semuanya untuk mari kita hidupkan kedermawanan apa yang sudah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian rupa kedermawanan ini sangat diperlukan pada hari-hari ini dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita memunculkan kecintaan di antara kaum mukminin. Oleh karena itulah saya berharap pada kita semua di samping kita perlu meneladani tentu kita sendiri tadi perlu menjadi contoh bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah masyarakat akan melihat kiprah kita, masyarakat juga akan bersama-sama dengan kita dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita pada tahun 2024 yang akan segera tiba. Itulah barangkali apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan pada para pencerama kita dan kepada Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang insyaallah dalam kesempatan maulid Nabi ini akan memberikan pencerahan-pencerahan dan nasihat-nasihatnya kepada kita. Dan ini semua saya harapkan bisa kita pegang, kita jadikan teladan untuk meraih kemenangan di 2024. Allahu Akbar. Merdeka. Terakhir saya sampaikan sebuah pantun karena tadi apa namanya mengantarkan saya dengan pantun. Mari kawan pergi ke Jambi. Kita susuri Sungai Batanghari. Mari kawan kita teladani Nabi. Jadilah pribadi yang mencintai negeri. Kalau kita semua cinta negeri, cinta NKRI, mudah-mudahan insya Allah NKRI ke depan akan bisa lebih baik dan bisa lebih berjaya. Amin ya rabbal alamin kurang dan lebihnya saya mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun wa fathun qarib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh